Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izinkan saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan pentingnya menepati janji. Sebagian besar orang di dunia pasti pernah membuat sebuah janji. Namun terkadang janji tersebut tidak semuanya mereka laksanakan. Bahkan sebagian orang pernah lupa kalau mereka pernah berjanji. Lantas, seberapa pentingkah untuk menepati janji tersebut? Nah, untuk itu, pada kesempatan kali ini, saya membahas mengenai pentingnya menepati janji. Yuk, disimak. Berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim yang artinya ciri-ciri orang munafik ada tiga. Apabila ia berdusta, apabila berjanji ia tidak menepati, apabila diberi amanah ia berkhianat. Dijelaskan bahwa menepati janji itu sangatlah penting. Hal itu disebabkan apabila kita tidak menepati janji, maka kita akan termasuk ke dalam orang-orang yang munafik. Seperti yang kita ketahui bahwa orang munafik itu akan masuk neraka dan dijauhi banyak orang. Oleh karena itu, sebaiknya kita menepati janji. Lagi pula tidak ada salahnya kok kalau kita menepati janji. Malah menepati janji itu memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya yaitu 1. Dibebaskan dari kesulitan duniawi. 2. Digolongkan sebagai hamba yang bertakwa. 3. Mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. 4. Meraih surga Firdaus. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dihindarkan dari sifat munafik ya teman-teman. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.